Okay. Assalamualaikum, selamat petang dan salam sejahtera kita semua yang sudi menonton aku punya channel lah. Okay, untuk hari ini aku akan buat review untuk road pula. Okay, untuk review road ni pula, ni road yang aku pilih hari ini adalah aku akan review road daripada keluaran brand Kiul, iaitu model dia adalah Jigi-Jigi. Okay, Kiul Jigi-Jigi. Okay, Kiul Jigi-Jigi. Okey, road ni yang aku pilih ni adalah okey, aku review road ni lah. Road ni one satu per satu dia punya spek dia. Okey, untuk road ni kalau kau boleh tengok, okey, dia punya color dia tu, okey, corak dia kat situ adalah corak carbon. Nampak dia punya corak dekat bahagian batang handle dia tu. Okey, corak kat batang handle dia adalah corak carbon. Okey, corak batang carbon. Okey, dekat bahagian bawah handle ni pula adalah dia pakai Eva foam dan dia combinekan dengan aku tak pasti material apa ni. Okey. Bawah ni dia pakai macam ni lah. Ada punya aku cakap macam gabus tu, aku tak tahu apa material dia ni. Okey. Tak pasti. Okey, dekat bawah ni pula dia ada ring dia. Ring dia tulis Jigi-Jigi. Nama model dia lah. Tengok. Tulis Jigi-Jigi. Okey. Dekat bahagian bawah ni tak ada apa. Okay, kita pergi ke bahagian atas dia pula. Okey, dekat bahagian atas ni pula, okey, kita boleh tengok dekat sini. Dekat bahagian lock dia ni, okey, dekat bahagian lock ni dia ada dua lock, double lock. Okey. Okey, double lock nampak ni, satu dan dia punya main lock dia. Okey, dia ada dua lock dekat situ. Okey, dia punya satu ni adalah untuk dia punya main lock lah, untuk lock dia punya apa punya reel tu, dan kemudian ni untuk apa dia, dia punya second lock, maknanya untuk confirmkan reel tu tak bergerak dah lah bila kita bawa second lock. Sebab kadang-kadang tu keluar perasan setiap kali lepas berapa banyak kali yang bekas, apa kena ketatkan balik dia punya lock ni sebab dia akan longgar. Sebab berapa kali baling tu, masa apa tarik tu, dan masa mungkin masa kas kena apa dia, kena strike tu, mungkin dia punya ni akan bergerak. Dan perbasan tak, kita setiap kali berapa kali kita kas tu, kita kena ketatkan balik. Jadi daripada pengalaman aku guna ni, bila kita dah bubuh second lock ni dah, dia tak bergerak dah. Maknanya kita tak payah nak ketatkan balik dah. Memang terus dia punya first kita ketatkan tu, terus tak payah nak ketatkan balik dah. Maknanya memang dia takkan loose dah lah. Maknanya kat situ dia prevent daripada dia ni loose lah, dia terbuka balik. Okey, dekat bahagian bawah ni pula, okey, bahagian bawah ni dia pakai Eva foam. Jadi lampu pegang tu memang sedap lah dekat bawah ni kan. Dia ada Eva foam, aku memang suka jenis macam ni. Okey. Okey, kita pergi kepada bahagian atas dia pula. Okey, untuk rear stand ni pula. Okey, untuk rear stand dia ni dia pakai daripada brand, tak silap aku. Okey, brand Fuji. Pembahasan kat situ dia tulis Fuji. Okey, dia ada brand Fuji. Maknanya dia pakai real seat ni. Real seat, sorry, real stand, real seat daripada Fuji. Dekat situ pun dia tulis Fuji juga. Okay, real seat dia daripada Fuji. Kalau kau tengok dia punya real seat, dia memang design premium lah, premium design. Kalau kau tengok tu, oh, memang cantik, serius cantik. Dengan corak dia tu, dekat sini dia punya atas ni real seat dia tulis Jigi-Jigi, dia punya model dia. Lepas tu dia punya corak carbon fiber tu memang cantik lah. Memang premium gila dia punya corak dia tu. Nampak tengok kat sini. Okey, kita pergi ke atas sikit ni. Okey, dekat bahagian atas sikit ni dia pakai Eva foam. Okey, ini material dia Eva foam. Dan seterusnya kita pergi ke dia punya blank dia lah. Tengok ke blank dia kat sini, dia tulis Kiul. Model ni dia punya brand dia. Brand Kiul. K-E-W-L. Kiul. Okay. Untuk spek kat sini, kalau kau boleh tengok kat city, dia tulis J-G-G-S 60L. Ini adalah dia punya model number dia. Lepas tu dia tulis kat situ PE041. Ni dia punya spec untuk real ni, untuk road ni adalah 041. PE041 memang, kalau perasan memang lembut gila, memang lembut gila. Lepas tu pula dekat situ dia ada jig dia. Jig smack dia tulis kat situ 28 gram lah. Jig smack dia 28 gram. Okay, kat sini. Okay, yang lain tu, lepas tu kita pergi kat bahagian belakang ni, dia tulis Jigi-Jigi. Kawasan tu Jigi-Jigi. Okay, Jigi-Jigi dia punya model dia lah.
Okey, dekat corak ni pula. Corak dia punya first bahagian index yang pertama ni, sebelum ni dia punya ring guide dah. Okey. Kat sini dia ada, dia corak dia sama macam kat handle bawah tu, dia corak carbon fiber. Tengok ni, corak carbon fiber. Lepas tu okey, dekat sini dia punya okey. Ring apa dia, guide ring dia. Okey, apa dia guide ring dia, dia pakai daripada Fuji lah. Pilih Fuji kat situ, guide ring ni Fuji. Okey, bahagian atas ni corak dia dah lain lah, dia tak pakai corak carbon lah. Dan dia punya surface tu dia macam, macam apa, coil punya spinningnya corak. Dia boleh rasa dia punya kasar lah tu. Dan seterusnya sampai ke bahagian atas. Okey, kita go dia punya ring guide dia pula. Okey, ring guide dia ni, okey, yang second gear right ni dia kira medium size. Lepas tu dia go to small size. Okey, kenapa go kat seterusnya ni daripada nombor apa ni, nombor 4, 5, 6 dengan 7 tu ring guide dia sama size. Yang tengok tu memang ada setengah orang dia tak open minat sangat sebab ring guide dia ni halus. Memang halus, dia takut sangkut dekat dia punya apa dia, FG knot dia. Sangkut dengan FG knot, yang tengok memang halus lah. Tapi sama size, empat ni sama size. Dan dekat ujung sekali tu pun tengok memang halus lah. Dia punya ring guide ni memang sangat kecil lah. Okay, ni setengah orang aku tengok review dia tak minat sangat sebab dia punya ring guide ni adalah kecil sangat. Kecil sangat, dia takut dia masa kita buat balingan tu dia tak smooth sangat lah. Maknanya dia akan sangkut dengan FG knot lah. Okay, road ni aku beli adalah untuk aku buat adalah light jig. Light jig, okay, light jig aku pakai adalah 40 gram, 30 ke 40 gram lah lebih kurang. Jadi kat sini kalau tengok aku dah over daripada dia punya spec dah lah. Tapi kelebihan ni bila pakai 40-30 dia untuk road ni adalah dia tak sangkut lah dekat dia punya ring guide tu. Sebab ring guide dia tu memang sangat halus. Dan kalau kita pakai dia punya mungkin micro jig, mungkin dia akan tersangkut sikit lah. Dia akan tak smooth sangat lah. Tapi bila aku pakai dengan apa dia, dengan jig yang 30-40 gram tu, dia tak ada masalah lah. Dia pun memang smooth lah. Okay, yang tu review daripada appearance dia lah yang aku boleh review. Okay, untuk performance dia pula. Okay, untuk dia punya performance dia pula, apa boleh tengok dekat video ni. Apa tengok bentuk road-road PE0041 lembut gila. Layan-layan kill jigi-jigi 041 berlayan, serius layan. Tak mau naik, tak mau naik, dia tak mau naik, dia tak mau naik. Dia tekan. Dia tak mau naik. Dia tekan sedia. Macam yang tadi, mula-mula tadi tu. Dia tekan tu. Okay, pada tengok kan video tadi tu kan. Okay, tengok dia punya performa ni macam mana. Dia punya bending dia tu memang-memang terbaik lah. Jadi aku tarik tenggiri tu aku tak pasti berapa kilo, tapi dia punya pen dia tu memang terbaik lah. Memang cantik gila lah. Aku memang minat gila lah. Dan walaupun dia pakai ring guide yang halus, tapi aku boleh buat cast yang memang long cast lah. Jadi bagi aku untuk reel dia punya, dia punya guide apa dia, guide ring dia tu memang tak ada jadi masalah lah. Sebab dia punya tu tak impact dekat aku punya long cast tu lah. Jadi yang lain tu aku review. Okay, yang tu daripada review aku tadi lah. Okay, ada yang tu kelebihan dia lah semua tu. Abang boleh tengok memang, memang reel ni memang nampak memang very premium. Dan dia punya performance dia pun antara aku rasa boleh terbaik lah. Tapi okay, pada harga dia pula. Okay, harga dia pula. Okay, harga dia sangat murah. Okay, harga dia, harga dia sekitar dalam, okay, harga dia bawah RM150. Okay, penting lah. Spek yang dia punya design yang premium dengan
spek yang kau bagi apa? Spek yang cantik. Dia punya harga dia adalah harga mahal, baru 150 ke bawah. Harga dia baru 150 ke bawah dengan design yang cantik macam ni, premium macam ni, dengan dia punya performance yang apa boleh tengok tadi tu, memang bagi aku this is recommended lah untuk siapa yang nak try untuk light jig ni, fast jig ni. Okay, memang recommended, aku recommended ni, real ni. Okay, untuk bahagian kelemahan, aku rasa bukan kelemahan lah, mungkin kesesuaian aku lah. Untuk kesesuaian aku, aku tak berapa minat sangat. Sebab masa aku turun hari tu tu, ayak dia agak deras lah, agak laju lah ayak dia dekat bahagian bawah tu. Jadi aku walaupun aku kas guna jeep, tapi dia punya berat dia tu macam aku pakai gewang tu, macam aku pakai mining, memang berat. Macam spool lebih kurang macam tu berat. Jadi okay, aku perlukan force yang kuat lah untuk tarik. Jadi masa aku pegang tu ya, dekat bahagian bucu ni, bahagian bucu ni, dia berbentuk segi kan. Design yang premium ni dia ada berbentuk segi. Jadi bila aku main lama tu, aku sakit dekat jari ni. Masa aku pegang lama tu, aku sakit dekat jari. Dan aku terpaksa ubah-ubah aku punya position tangan dia tu lah untuk pegang tu. Jadi aku kurang selesa sikit kat situ. Aku rasa mungkin salah satu sebab, sebab ayak itu deras sangat. Mungkin aku punya, untuk aku punya keselesaan je lah yang tu. Aku rasa untuk orang lain mungkin tak ada masalah lah. Okay, yang lain-lain tu aku rasa tak ada masalah. Jadi untuk level harga dan dia punya quality performance dia tu, memang ini antara route yang aku recommended untuk orang yang first time nak try untuk light jig lah. Untuk light jig ataupun fast jigging lah kat situ, sebab dia punya quality ni antara yang terbaik lah. Okay, ni aku memang recommended lah untuk orang nak try ni, sebab harga dia murah dan quality dia punya appearance dia cantik, design dia cantik dan quality performance dia yang antara yang terbaik lah. Jadi yang ni aku recommended untuk orang siapa-siapa yang nak first try untuk light jigging lah. Okay, untuk apa-apa komen ataupun pertanyaan, boleh apa letak dekat ruang komen. Kalau aku free nanti aku akan jawab. Dan kalau ada kelemahan daripada review aku yang aku buat ni, tolong perbetulkan, letak dalam ruang komen. Nanti insyaAllah untuk next review aku akan improve aku punya review dan aku punya pengalaman, mungkin akan improve aku punya pengalaman sekali lah. Okey, yang lain tu aku rasa tak ada apa dah. Okey, jangan lupa like, share dan subscribe aku punya video dan tekan butang loceng itu untuk dapatkan update terkini daripada video-video aku yang terbaru lah. Okey, yang lain tu setakat ini saja review aku. Okey, kita jumpa lagi dalam next episode. Okey, apa-apa. Jumpa lagi nanti. Ciao.